بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ala haqqa wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man rahimahu fi darain amin. Wa zin min ahsamil hadisi 'indah wa kul wahidin atawahhada. Dan ini daripada bagian-bagian hadis itu sangatlah banyak. Dan setiap satu bagian-bagian hadis datang ya dan ya definisinya. Wa ba'da ibtida'i, dan setelah memulai aku bil basmalati wal hamdi wassalati, dengan basmalah, alhamdulillah, shalawat, fa aqulu, maka aku katakan zi ini. Zi itu ismu isyaratin, isim isyarat. Wal musyar ilaih, ada namanya musyar ilaih, apa yang di ya, sesuatu yang diisyaratkan. Ni apa ni ya, ni apa ni ya. Musyar ilaihnya adalah matarattaba, sesuatu yang tersusun, fizik lil mu'alifi, pada ya, pemikiran mu'alif, pada pikiran mu'alif. Jadi ininya mana? Ininya masih di sini, masih di pikirannya. In kanat til isyarat, jika adalah isyaratnya itu qabla tasnifi, sebelum penyusunan, sebelum dibikin kitab, ya, sebelum dibikin kitabnya. Jadi sebelum bikin kitab, ya, di sini. Jadi belum bikin kitab apa-apa nih bro. Lagi nulis. Gitu. Ini saya begitu, begini. Belum rapi, belum. Masih di sini. Wa in kanatil isyarat, dan jika ada isyaratnya ba'da tasnifi, setelah menyusun, fal musyaru ilaih, maka yang diisyaratkan kepadanya huwa syai'ul hadirul mawjud fil khariji, itu sesuatu yang hadir yang mawjud di khariji. Ail masailil lati masail masailil ati zikruha ala kaunia min aqsam, artinya masalah-masalah yang akan datang oleh sebutannya ketika keadaannya itu. Nah, jadi musyar ilaih itu sesuatu yang hadir yang mawujud fil kharij, pada pandangan mata. Artinya masalah-masalah yang akan datang oleh sebutannya. Nah, artinya apa? Udah jadi kitabnya. Jadi kalau udah jadi kitabnya, ya, ya maka musyar ilaih ini dia. Ya, udah jadi kitabnya. Jadi ada orang bikin kitab mukadimahnya duluan, ada orang bikin kitab mukadimahnya belakangan. Udah jadi kitabnya baru bikin mukadimah. Pengalaman orang bikin kitab. Min aqsami ilmi hadisi, daripada bagian-bagian ilmu hadis, ai ilmi hadisi dirayati, artinya ilmu hadis dirayah iddah, yakni isnataini wa salasina naw'an, ya, yang sangat banyak jumlahnya, yakni ada 32 macam. Wa aroda, dan mengendaki ya bil aqsami, dengan bagian-bagian huna di sini, ma yashmalu anwa' al mundarijat, meliputi ia akan macam-macam yang berjalan tahtal aqsami, di bawah bagian-bagian. Wa ilan jika langgar fa aqsamul hadisi, maka bagian-bagian hadis
la takhruju an salasatin, tidak keluar dari tiga. Kama qala al-aktsaruna, sebagaimana berkata oleh kebanyakan ulama, sahihun wa hasanun wa dhaifun. Sahih, hasan dan dhaif. Wa dhahaba ba'dhum, dan berpendapat oleh sebagian mereka, ila taqsimil hadisi, kepada membagi hadis, ila qismainin, kepada dua, hadisun sahihun, hadisun sahihun wa hadisun dhaifun. Hadis sahih dan hadis dhaif. Dua aja. Hadis sahih, hadis dhaif. Wa qalu, dan mereka berkata, innal haditsa yang dari juta atas sahih. Sesungguhnya hadis itu berjalan di bawah sahih. Wal maudhu'u, maudhu' ta'ta dhaif, di bawah dhaif. Maudhu' berada di bawah dhaif. Iya. Jadi hadis berarti ada dua, ada sahih, ada dhaif, satu pendapat. Wa hadza sahihun binisbati ila ma fi nafsil amri. Ini sahih pendapat ini dengan melihat kepada apa yang ada pada diri perkaranya. Fi nafsil amri. Wa laysa hunaka, ya, pada nafsil amri itu hakikatnya. Wa laysa hunaka, maka tidak ada di sana illa sahihun aw dhaifun. Kecuali sahih atau dhaif. Kama qala Ibnu Katsir, sebagaimana berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, walakin fi, ya, walakin fi istilah ini, istilahnya fi istilah ilmu hadisina wal masyhuruh wal awal, akan tapi pada istilah para muhadisin, maka masyhur itu, yang masyhur itu yang pertama. Sahih, hasan, dhaif. Wa huwa sahihun wa hasanun wa dhaifun. Itulah sahih, hasan, dhaif. Li'annahu kana bahwasanya dia itu. Ya. Li'annahu, ya, walakin fi islahil muhaddisin, akan tapi pada, ya, pengislahan, islahnya benar, ya, perbaikan para muhaddisin, wal masyhuru, maka yang masyhur, wal awwalu, yang masyhur itu adalah yang pertama. Wa huwa sahihun, yatullah sahih, wa hasanun hasan, wa dhaifun dhaif. Li'annahu, karena bahwasanya dia, imma ada kalinya makbulun atau mardud. Ada kalinya hadis makbul, ada kalinya hadis mardud. Wal makbulu, dan hadis makbul, imma ada kalinya ayyashtamila, bahwa meliputi ya ala an la sifatihi, ya. Aula. Ya. Fal awwalu wa sahihu. Wa sanih wa hasanah. Hadis makbul adakalnya bahwa meliputi ia atas paling tinggi sifatnya, ya, paling tinggi sifatnya, awalan, ya, mula-mula. Pada awal, maka yang pertama huwa sahih, yaitulah sahih. Huwa sani, yang kedua huwa hasan, yaitulah hasan. Wal mardudu, dan mardud la yahtaju ila taqsimi idza tarji'a baina afradi. Mardud itu enggak ada hujah kepada membaginya, karena enggak ada tarjih di antara satuan-satuannya, enggak ada pengunggulan. Mardud ditolak. Wa kullu wahidin, dan setiap satu min hadzil aqsami, daripada ini bagian, allati yang ay ya'ti datang ia binas min dalam nasu mu'addah, bidalil, dengan dal ta'rifnya. Al-musyadadati, yang ditasdidkan, al-maktuati, yang dipatahkan, ay, artinya kullu naw'in, setiap macam, min hadzil anwa'i, daripada ini macam-macam, yati datang ia fi hadzal nazmi, pada ini nazm, ma'a ta'rif, pada ta'rifnya al-istilahi, istilahi al-jami'i, yang menghimpun, al-mani'i, ya, yang mencegah,
Ini syarat daripada bikin ta'rif. Allazi yang yumayyizu, yang memilahkan dia akan dia yumayyizu an ghairihi, daripada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-hadis.